Kali ini kami akan mencari HP di Jalan Abu Lahsan. Nah, saya malam ya. Saya jalan-jalan mau lihat HP Mas di situ. Boleh Pak, silakan Pak. Kita banyak seri-seri handphonenya Pak. Ada kayak Samsung, ada Vivo, ada Oppo. Oh gitu ya. Iya, coba kita cari ke dalam apa nih? Oh iya. Boleh, ya siap. Saya pengen lihat spesifikasinya, Mas. HP tipe apa nih Mas yang mau ditawarkan ke kami nih Mas? Oh ini kita kebetulan ada tipe handphone yang sangat bagus ini. Oh iya coba saya lihat. Ini untuk spesifikasinya udah di harga 2 jutaan, layarnya udah super AMOLED. Supaya nyari. Layarnya udah super AMOLED, udah harga 2 jutaan, RAM 6, ada juga yang RAM 6 memori 64, berharga 2799. RAM-nya yang berapa ini? Ada yang RAM 6 Pak, harganya 2799, ada juga yang varian RAM 8, harganya 3.199. Oh gitu ya. Untuk dari contoh handphonenya seperti ini Pak. Mana contoh handphonenya? Ya, ini contoh handphonenya Pak. Oh gitu ya. Internalnya berapa Mas? Internalnya ada yang 64GB, ada yang 128GB Pak. 128 berapa? 128-nya kita kena harga 3.199 Pak. Yang berapa bawah itu? Yang RAM 8 memori internal 128GB. Berapa? 3.199. Oh gitu ya. Iya. Oh, RAM 8 internal 128. Oh, tipenya ya. Tipenya seperti ini. Tipenya apa-apa saja nih, Mas? Banyak sih, Pak. Kita untuk di series tipe ini ada kayak series Note, ada series Poco juga, ada series Redmi. Ada juga untuk Xiaomi Pad-nya juga ada series-nya. Oke, gitu ya. Iya. Ada bonus ya Mas ya informasinya? Ada Pak, nanti bonusnya udah lengkap semua. Kalau untuk di handphone tipe ini kayak anti gores, silikonnya sudah dapat, gak perlu nambah lagi. Nanti aplikasi juga kita bantu isikan. Oh begitu ya? Iya. Pokoknya jangan lupa beli handphonenya di Seriapan Abu Lahsan. Dan siapa Mas? Dari santri Pak, saya. Oh gitu ya? Iya. Siap. Oh ya. Ini adalah salah satu konsumen Seriapon sedang melihat-lihat HP yang ada di Seriapon ini. Bedanya itu ada di kita ready juga yang varian RAM 6 memori 128. Harganya bedanya 200.000 Kak. Kalau yang 664-nya kena harga 2.799, yang RAM 6 128-nya kena harga 2.999. Yang ini yang depannya 28 lah Kak, sama 3 juta nih. Untuk spek sih udah tinggi juga sih, kayak layar super AMOLED, baterai 5000, terus untuk dari segi pengecasan udah 33 watt. Dari segi pengecasan. Untuk kameranya sih udah jernih juga Kak, udah 64 megapiksel. Jadi untuk hasil kameranya juga udah lebih jernih. Untuk hasil videonya juga udah bagus sih. Kita udah bisa atur juga. Kakaknya misalnya nih suka bikin video, udah support sampai 1080 60 fps. Untuk hasil videonya udah lebih jernih. Jadi untuk hasil videonya lebih smooth. Untuk pengambilan gambarnya juga lebih halus. Untuk fitur kameranya juga banyak sih kita. Kayak ada kamera potret. Untuk fokus atau objek belakangnya bisa ngeblur. Untuk fokus satu objeknya udah bisa ngeblur juga di bagian belakangnya, jadi bisa fokus ke objek utama. Terus ada juga kayak kamera malam, kamera panoramanya juga banyak, fiturnya juga kita banyak. Yang Note 10 Pro ini barangnya mana? Kalau yang Note 10 Pro juga ada sih, series Note 10 Pro dia seperti ini Kak. Beda jauh. Perbedaannya di ukuran layar aja, ukuran layar yang pertama. Kak, malam ini kita mau geser ke tipe yang lain aja Kak ya. Oh iya boleh. Ayo Kak, kita kesini Kak. Nah, ini tipe yang mana nih, Kak? Oh, ini banyak nih. Ada tipe Samsung yang kayak gini juga. Ya. Ada juga tipe yang mana? Oh, ini tipe ini. Ini ada tipe ini juga. Oh, ada ya. Yang varian RAM 4, memorinya udah 128. Ada juga yang varian RAM 6, memorinya udah 128. Sudah pakai 4 kamera juga. Jadi untuk kamera utamanya udah jernih. Udah pakai 48 megapiksel. Terus untuk kamera depan hasilnya juga udah jernih sih, udah pakai 8 megapiksel. Untuk fitur kameranya juga banyak. Jadi untuk kamera pertama ada kamera utama, yang kedua kamera wide angle, pengambilan jaraknya lebih luas. Apa gitu? Iya.
Terus kita ada fitur kamera ketiga yang namanya focus light. Fokus satu objek, belakangnya bisa ngeblur. Dan untuk fitur kamera terakhirnya kita ada di kamera lensa makro. Jadi kalau misalnya suka bikin foto objek-objek kecil, itu bisa kelihatan lebih jelas. Tinggal didekatin aja. Ya. Ini untuk tipe yang ini ya, Kak? Iya, untuk tipe, oh, tipe yang ini ya? Ya. Oh, ini tipe ini. Ya. Nah, nih kawan-kawan nih, ini tipe yang ini nih. Nah, bagus nih. Nah, saya juga pakai tipe ini nih, yang sekarang aja saya pakai nih. Mantap. Ya, tipe mana lagi, Kak? Ada juga di seri tipe yang kayak gini juga. Oh, nah, ini, ya. Ini tipe ini, Kak, ya? Ya. Nah, oh, ini tipenya. Ya, jadi, gimana, Kak, ini, Kak? Nah, untuk perbedaan sendiri sih, kalau di sini udah pakai yang namanya layar Super AMOLED. Jadi untuk hasil layar dia lebih terang, untuk kontras gambarnya juga, untuk warnanya juga lebih terang. Terus untuk desain kita udah sama-sama pakai sidik jarinya, udah yang di samping udah desain 2021. Oh, begitu, desain ya. Belakangnya juga lebih mulus, lebih oke. Terus kalau untuk di sini hasil kameranya dia sama, udah pakai 48 megapiksel juga. Cuman kalau di sini hasil lebih terang karena dia udah nggunain layar Super AMOLED. Dan untuk kamera depannya udah gunain 13 megapiksel. Oh, gitu kan. Iya. Mantap, mantap, mantap. Harganya, Kak, harganya, Kak? Harganya kalau ini ada yang tipe 4G dan 5G. Kalau yang 4G-nya kena 2.999. Kalau yang 5G-nya kena 3.299. Oh, begitu ya? Iya. Oh, jadi harganya nggak begitu mahal, Kak, ya? Oh, iya. Bagus nih, Kak. Lebih terjangkau, spek udah tinggi, udah mantap. Iya, tipe mana lagi, Kak, mau Kakak ini? Ada juga di tipe yang lagi rame. Yang mana, Kak? Di seri sini, Pak. Oh, yang ini, Kak? Iya. Oh, handphone-nya ini udah tahan air juga. Yang ini, Kak, ya? Iya. Oh, ini tipenya? Iya, tipenya. Oh, iya, Kak. Ini. Jelasin, Kak. Nah. Untuk kelebihannya sendiri sih, kalau di sini udah gunain sidik jari di layar dia. Jadi iya, nanti untuk sensor sidik jarinya dia di layar. Layarnya udah Super AMOLED juga, terus handphonenya memang udah lulus sertifikasi uji, handphonenya udah tahan air. Oh gitu, Kak, ya? Iya, handphonenya udah tahan air juga. Untuk hasil kamera sendiri lebih jernih lagi sih, karena udah pakai 64 megapiksel. Oh gitu ya, Kak, ya? Iya. Mantap. Untuk hasil videonya kita juga udah ada video stabil juga, jadi kalau suka bikin video sambil bergerak atau sambil lari, pengambilan videonya lebih stabil. Oh, sudah ada? Sudah ada juga, oh, Pak. Ini nih tipe ini yang kita cari nih. Ada stabilizernya sih, enggak pakai stabilizer di luar lagi. Nah, yang pakai stabilizer bawaan handphone-nya. Terus untuk kayak fitur-fiturnya juga banyak. Kalau misalnya mau jalankan dua aplikasi udah bisa. Jadi misalnya mau sambil membuka aplikasi lain bisa juga sambil buka yang aplikasi lainnya. Oh, begitu ya, Kak, ya. Harganya, Kak? Harganya kita ada di tipe yang syarat RAM 8 memori 128 sama varian RAM 8 memori 256 GB. Kalau untuk yang 128 GB-nya harganya 4.999. Untuk yang RAM 8 memori 256 GB harganya kena 5.399. Posisi dikit aja, Kak. Iya, bedanya hanya di memori bawaan handphonenya dia, Pak. Memori internalnya yang berbeda. Iya, mantep, Kak. Mantep, Kak. Yang mana lagi mau Kakak sampaikan ini ke teman-teman kita yang akan mencari handphone di wilayah Samarinda nih? Ada juga sih, kita baru masukkan handphone terbaru nih, Pak. Handphone yang lagi memang banyak banget dicari orang, yaitu berupa seri handphone yang lipat kita yang lagi rame. Kita ada juga tipe yang lagi seri terbaru kita dan memang lagi banyak banget dicari untuk orang-orang. Jadi handphonenya udah bisa lipat juga, fiturnya kita juga udah banyak sih. Jadi kalau misalnya mau foto tapi mau fokus di kamera utamanya, di kamera belakangnya. Terus untuk mode lensanya kita udah bisa ganti juga, mau bikin video atau foto juga udah bisa. Mantap. Terus ada juga series yang satunya, kita yang ini seperti kayak tab, jadi ukurannya bisa lebih besar dan bisa jadi handphone juga. Terus kalau di sini kita juga banyak sih fitur handphonenya. Jadi kalau misalnya nih bagi yang suka foto-foto selfie, kalau untuk hasil resolusi kamera belakang itu kan biasanya lebih besar, kita bisa pakai foto selfie tapi pakainya kamera belakang, tinggal arahin aja, tinggal dibuka. Jadi masuk ke kamera, buka di selfie, tinggal dibuka. Jadi bisa selfie tapi gunainnya kamera belakang.
Gini, yang ngevlognya malah masuk kamera vlog lagi. Terus, terus untuk di seri Sport juga kita bisa jalankan 3 aplikasi sekaligus. Jadi kalau misalnya mau buka aplikasi lain, bisa. Jadi misalnya mau, mau jalankan lagi aplikasi lainnya juga bisa. Jadi bisa menjalankan 3 aplikasi sekaligus langsung di handphone. Nah sekarang Kak, ini harga yang belum tadi, Kakak belum sebutkan harga yang tadi. Untuk di series ini kita di range harga 14.999. Kalau yang ini ada juga di range harga 24.999. Wih, mantap kayak. Mantap. Jadi untuk sahabat yang hobi HP ini hobi bisa nguliknya ke Abul Hasan. Ya, benar, masuk ke Abul Hasan. Iya, siap. Kakak, mau ada lagi ke dalam nggak kira-kira? Boleh, kita banyak lagi tipe-tipe handphone lainnya. Ke dalam ya? Ya, boleh, ke dalam. Ayo Kak, kita ke dalam Kak. Oh, sebelah sini. Siap. Saya lanjut ke dalam ya. Lanjut Bapak, mantap. Makasih Bapak. Nah, ini kita sedang cari tipe HP yang sudah kita cari. Jadi tim marketingnya sedang mencari menyediakan anu maksudnya menyediakan HP yang kami cari. 128. Semangat Kak. Dan akhirnya kami sudah mendapatkan HP yang kami cari nih. Suryapon, Pak Bulasan. Malam ini kami akan kembali lagi ke markas Indomedia Kreatif. Kak, terima kasih banyak Kak ya. Siap. Terima kasih banyak Kak. Jangan lupa subscribe di channel Indomedia Kreatif. Oh, siap.